pertemuan Presiden UMNO dengan kepimpinan-kepimpinan bahagian pemuda, wanita dan juga puteri. Dan ini membabitkan ahli-ahli parlimen. Sebab itu saya kata, sepatutnya kalau dari awal kerajaan sudah bersedia untuk membubarkan parlimen, sepatutnya sidang ini tidak dipanggil. Ini pembaziran. Bagi saya, kita suruh rakyat ikat perut, tiba-tiba kita mari persidangan, kita membazirkan wang rakyat. Kita membazirkan wang rakyat, kemudian kita nak buat pilihan raya. Rakyat disuruh ikat puak, kemudian kita nak buat perbelanjaan pilihan raya yang memakan belanja bilion ringgit. Dan ini sepatutnya kita berfikir bahawa apa dia yang nak dimakan oleh rakyat. Yang nak dimakan oleh rakyat. Sepatutnya undang-undang ini ialah undang-undang untuk membela golongan pekerja. Untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada golongan pekerja mendapat satu pembelaan. Dan akhirnya sekali lagi pindaan ini akan tertangguh. Bila cadangan awal waktu PH tempoh hari tertangguh, belum sempat dibawa ke parlimen. Ini tertangguh selepas diluluskan di parlimen. Kemudian pekerja terpaksa menanti dan menunggu satu tempoh beberapa bulan baru nak dibawa balik ke dalam Dewan Negara. Ini satu benda yang sangat mengecewakan saya, kerana pihak kerajaan tidak dapat melihat keutamaan dan kepentingan yang sebenarnya. Maknanya sekarang ini, pilihan raya kali ini, rakyat pergi mengundi dalam keadaan lapar. Perut lapar, pergi mengundi dalam perut lapar. Kenapa? Kerana percaturan politik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Saya kesian kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya. Saya kesian. Sebab dia diikat dengan satu kenyataan keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi UMNO bahawa mesti bubar dan buat pilihan raya pada tahun ini juga. Dan ini bukan saya mengikat Perdana Menteri, tetapi memaksa Yang di-Pertuan Agong untuk bersetuju dengan nasihat Perdana Menteri. Ini satu benda yang sangat sangat jelek. Apabila parti korup, parti kleptokrat mencaturkan, parti minoriti dan kleptokrat mencaturkan politik dalam negara kita ini, mencaturkan politik dalam negara kita sehingga menyusahkan masyarakat dan rakyat yang ada dalam negara kita ini. Ini satu benda yang tidak seharusnya berlaku, dan saya merakamkan dalam perbahasan ini satu rasa kecewa saya. Kita bentang macam olok-olok, kita bentang ni olok-olok, tiba-tiba Jumaat ini bubar. Hari Khamis ini dia umum pembubaran bermula pada hari Jumaat. Kita olok-olok. Biar kita boleh lulus di peringkat Dewan Rakyat, tapi kita tidak akan dapat kelulusan daripada peringkat Dewan Negara. Dia memerlukan kepada peringkat Dewan Negara baru akta ini boleh dilaksanakan. Ini bermakna bahawa kita mempermainkan golongan pekerja. Kita bukan memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya untuk kepentingan golongan pekerja. Walaupun saya bersetuju semalam pun dalam taklimat kita menyatakan tak ada apa yang kita nak bantah. Ini satu benda yang terbaik, tapi malang kerajaan sendiri seolah-olahnya membantah. Bila dia bubar parlimen, seolah dia bantah. Dia tak nak benda ini dilaksanakan sekarang ini. Terpaksa menunggu satu tempoh. Jadi kita bermain-main. Sebab itu bagi saya bahawa hasrat pindaan ini ialah untuk menggalakkan, membuka ruang. Pindaan akta ini ialah untuk membuka ruang supaya lebih ramai penyertaan golongan pekerja dalam kesatuan sekerja. Ini sangat-sangat baik, sebab kita melihat bahawa peratus golongan pekerja yang menyertai kesatuan sekerja ini sangat sedikit. Sedangkan mereka mengharapkan kesatuan sekerja itu memberikan pembelaan apabila berlaku krisis tertentu terhadap diri mereka. Tetapi malangnya golongan pekerja dalam negara kita ini, dia hanya mengharapkan orang lain untuk memperjuangkan hak dia, tetapi dia tidak bersedia untuk bersama dalam perjuangan hak pekerja.